Kantor sebuah bank di Jalan Toy Iskandar di Nata Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Kobaran api dapat dijinakkan setelah Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Tidak ada korban tewas ataupun yang terluka dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas Polsek Jatinegara.